Halo, saya pernah ke Singkawang loh. Iya. Ah, saya pernah ke Singkawang. Di Singkawang itu ada namanya Gang Topekong atau Gang apa gitu ya. Kuang Im apa gitu. Iya, yang tembus di kuburan. Oh iya. Iya. Saya di sana. Wah, di sana itu waktu saya ceramah ya, itu pakai diterjemahkan. Iya, pakai terjemah. Iya, terjemah. Wah. Ini kan banyak. Ini coba kasih lu. Buka lu. Nah, ini dia wajah-wajah orang berarti Chinese ya. Iya. Ini wajah-wajah orang Chinese Singkawang. Ini Singkawang ini kota ya. Kota ya, yang kota. Viral itu setiap tahun. Kalau misalnya ada pas Jambeng itu ya. Atau apa gitu ya. Imlek ya. Wah, itu dari seluruh penjuru datang ya. Iya. Itu coba pagi cembome gitu. Ah, coba share. Dia. Coba share sedikit koko ini. Sapa dulu orang-orang sini. Ini nonton orang ribuan orang ini. Sapa dulu orang-orang sini. Kau pakai bahasa apa ya? Hakka. Bahasa Hakka. Sapa. Kumpul. Bahasa. Ya, pasti bahasa Hakka. Iya. Sapa lu, sapa. Ya. Ayo, kemas saya. Sapa dulu bicaranya. Ayo, kamu. Halo, ngai san kiao yong yin dari San Kiojong, Lai Li. Mel Nyi Pa, Pasoya. Buat Mel di sini biar koho mencari pencerahan, diberkati. Udah. Apa itu kata kamu? Saya dari Singkawang, jauh-jauh ke sini buat ketemu Pak Pastor untuk biar diberkati. Kalau Pangkalan Bun beda lagi? Beda. Dia kan di Kalimantan Tengah, kalau saya di Kalimantan Barat. Atau Regen Barat. Berarti ini ya, dari Pangkalan Bun atau Singkawang? Dari Pangkalan Bun. Saya ke Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Tengah ke sini. Wah, ini apa? Kerabat atau apa? Om atau? Enggak, ini suaminya. Oh, penantu. Penantu anak saya. Berarti ini penantu saya. Lopo. Iya. Itu bahasa Mandarin. Yeah. Itu bahasa Mandarin ya? Iya. Yeah. Bahasa Hakka juga gitu. Sama ya? Iya, sama. Oh, iya. Oke, nah gini, orang seringkali bertanya di mana letak kekuatan Pastor Andy. Jadi dalam video ini saya mau ajak saudara share rahasianya. Itu salah satunya adalah doa subuh. Makanya Bapak Ibu sekalian yang diberi kesempatan Tuhan hidup sehat-sehat ya, jangan lupakan doa subuh. Itu adalah master key-nya ya. Jadi sebetulnya tangan-tangan saya tangan-tangan seperti mereka. Bahkan kalau mereka ini lebih putih lagi tangannya, orang Singkawang gitu ya. Ya, tetapi ada satu yang berbeda. Kita butuh cahaya dari Tien. Tien itu yang apa di langit? Langit. Ya, pencipta. Ya, jadi ini Bapak Ibu keluarga datang dari Pangkalan Bun dan dari Singkawang. Berarti ini panggilannya apa? Ibu ya, sudah ibu ya. Oh, kalau itu panggil Cece. Iya, Cece, Meme, oke. Oke, apa keluhannya? Ini keluhannya itu kan ya, pinggangnya. Iya. Ada bengkok ini, untuk ke kaki. Udah berapa tahun? Udah lama. Lama ada 5 tahun ya? Kemarin di Pucing mau dioperasi, saya nggak mau. Iya. Ini gini, tulangnya belakang gini. Oke. Itu ya. Sering berair. Kalau udah sakit ini pasti keluar air keluar. Iya. Ini anak-anaknya. Anak ya. Halo. Nama siapa? Kenny. Kenny sama? Felicia. Oh, Kenny dan Felicia. Ya. Ini pokoknya. Iya. Nama siapa? Henry. Oh, Henry Felicia. Oke. Kalau saya saudara 4 orang laki-laki semuanya. Dan gede-gede kayak gini semuanya, gede-gede. Iya. Oke. Sudah punya anak? Belum. Oh, punya anak berapa nih? Iya. Jadi Tuhan kasih. Ya. Tapi kita juga mesti punya program dong. Ya, terserah. Iya. Oke, itu saja ya. Iya. Jadi rencana kapan pulang ini?
Kalau sudah selesai pulang. Oke. Okay. Iya. Saya juga. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar jika Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja antara kita. Time for healing. Isi ya. Aliran kesempurnaan mengalir atas tubuh. Kalau saya perkatakan, jatuh dalam kelemahan, bangun dalam kekuatan yang baru. Ini. Diberkatilah keturunanmu, diberkati anak cucumu, yang kalau ada anaknya kirim kuenya, amin. Itu makanan singkong hoce loh. Ya, diberkati juga anak-anak semuanya, keturunan mereka, kita doakan tinggi sebenarnya menjadi keturunan yang sangat sehat, sehat, ya diberkati. Ya, ya gimana sih, Pak? Ya, coba lanjutkan. Gimana tadi, Dokter Pastor, silakan. Ya, rasa enak, lega dah. Ya, saya selalu menawarkan kepada saudara-saudara, Chu Yesu Tieng. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada manusia. Ketika dia menjamahmu, beban berat yang bisa mengikat kita terlepas dan ada damai sejahtera. Diberkatilah air biasa ini menjadi air berkah dan air kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang minum, mereka menggunakan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya serdoakan juga ya. Dalam kitab suci mengatakan Kisah Rasul 16:31. Satu orang percaya. Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Iya. Maka satu keluarga diselamatkan. Pastor berdoa keluarga ini keturunannya, anak cucunya kelak menjadi anak yang sangat diberkati. Amin. 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 Kenapa, Sen? Pusing. Ya. Pastor mau ke rumah Mama saya. Soalnya kenapa? Saya kalau bisa sama mama ya, saya masih apa bahasa itu masih baper. Iya. Karena mamaku baru 50 hari lalu meninggal. Jadi saya kalau lihat mama gini aduh rasanya saya tidak punya mama lagi itu saya perlu.
Kamsha Toto buat Pak Pastor. Semoga sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Kamsha Toto juga. Iya. Ayo Pak Pastor. Iya. Iya. Lihat ya bahwa lihat setiap hari ini yang saya maksud pelayanan. Kita setiap hari ketemu orang yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, tidak pernah duga. Bayangkan kalau kita melayani pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan Yesus tanpa kuasa. Sekarang apa yang bisa kita menangkan? Mau berteori? Mau kita hanya berlatih untuk bagaimana berkhotbah dengan baik? Apa yang kita menangkan? Dunia tidak kekurangan orang yang pintar berkata-kata, memberi motivasi. Tapi dunia sedang kehilangan kuasa Yesus Kristus. Maka saya memanggil setiap pendoa, saya memanggil setiap Anda yang mau percaya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20 berkata bahwa kerajaan surga tidak terdiri dari cuma perkataan saja, tetapi ada power, dunamis, dan kuasa. Lewat video ini Anda terberkati, silakan bagikan biar terbakar setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Bayangkan kalau setiap kota, setiap daerah, desa, daerah ada orang-orang yang berani turun ke jalan. Maka saya percaya Indonesia penuh kemuliaan.